Jo, berjumpa lagi bersama kita dalam channel Kaksen. Kali ini kita akan membahas item farming bagi newbie buat dapatin spina. Berhubung buat newbie, jadi kita kasih rekomendasi beberapa item yang agak cepat laku dan gak butuh level terlalu gede, hanya butuh level 70 buat buka skill level 3 lalu buat mage farming, yaitu full look. Ini dia beberapa item yang kita rekomendasikan. 1. Kacang pahit atau yang biasa kita sebut binut, kisaran 5k sampai 7k untuk saat ini. Kacang pahit bisa kalian dapatkan di map Gunung Misel bagian kedua. Kacang pahit biasa digunakan untuk side quest NPC Zono dari level 25 sampai 50. Dengan judul quest kelezatan rahasia, kalian bisa lihat quest dari NPC Zono pada link di deskripsi. 2. Sayap burung atau bowing, harga sekitar 4k sampai 6k untuk saat ini. Sayap burung digunakan untuk membuat baju atau armor pengelana. Sayap burung bisa didapatkan dengan melawan big di kuil runtuh bagian 1. 3. Nektar, berguna untuk membuat revita dan baju dokter. Harga nektar sekitar 10 sampai 12k, tempat yang paling ramai buat farming nektar di Ngarai Lonogo melawan Pova. Sebelum lanjut, kalian klik dulu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Le, jika kalian suka dengan konten-konten kita, share ke teman-teman biar saling bermanfaat. Dan jangan lupa komen jika ada yang masih bingung. Mari kita bangun channel ini untuk lebih baik lagi ke depannya. 4. Jualan biji mineral seperti biji besi dengan harga sekitar 18k sampai 22k yang berguna buat bahan pendukung proses tempa. Kalian bisa cek map farming biji mineral di link deskripsi. 5. Kristal teror dengan harga 7k sampai 12k, item yang digunakan untuk leveling di NPC Levina dengan mengambil quest harga diri putri. Kristal teror bisa didapatkan dengan melawan Nightmare Roar di makam ratu kuno area 3. 6. Itulah beberapa item farming buat newbie yang sangat mudah. Untuk build char mage full look bisa kalian lihat pada video di link deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.